Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rasulullah ini cipta utuh ini. Ya Rasul,
aku datang kepadamu untuk menuntut ilmu. Lalu Nabi dengan tersenyum bahagia, Nabi berkata, marhaban bitolibil ilmi, selamat datang kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Nabi menunjukkan rasa bahagianya ketika ada sahabat-sahabat ingin belajar tentang urusan agama. Lalu Nabi bersabda, inna talabal ilmi la tahaffa bihil malaikat, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu Allah akan, dia akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Bapak-bapak dan kita semua yang sedang ngaji ini, yang hadir bukan kita saja tapi malaikat-malaikat hadir, yang dihadirkan Allah SWT. Wailu bi ajnahatiha, lalu malaikat-malaikat itu menaungi orang-orang yang sedang mengaji, yang sedang belajar itu dengan sayapnya. Bayar kamu bahwa bantuan hatta tablu sama dunia. Lalu sayapnya menaungi yang saling menutupi antar malaikat itu sehingga menutupi langit, ya, langit dunia. Ini kenapa mereka begitu, malaikat-malaikat itu, dalam sebuah hadis lain, ya, ridon rito dibil ini. Ada hadis yang lain, ridon maya senang. Karena malaikat itu senang sekali kalau ada orang menuntut ilmu, belajar. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau bermajelis ilmu bukan soal materinya apa, itu nomor dua, nomor tiga. Nomor satu adalah karena majelis ilmu itu beristimewaan sendiri yang tidak ditemui di YouTube. Di sekarang kan zamannya bisa ngaji di mana saja, ngaji mengantar tidur ada, ngaji sebagai teman makan ada, karena sambil makan sambil dengarkan pengajian, sambil tidur sambil dengarkan pengajian di YouTube. Tapi jangan sampai, ya, kita ini menghitung-hitung dengan logika saja lalu kemudian tidak bermajelis, karena bermajelis ilmu berbeda. Bukan berarti yang di majelis itu lebih baik, bukan. Tapi istimewanya karena majelisnya. Contoh misalkan Bapak Ibu sudah final soal urusan Koharo, ya, sudah final soal urusan bagaimana tata cara wudu, itu kan pelajaran kita masih muda. Bukan soal itu, tapi soal keberkahan. Makanya ustaz-ustaz itu harusnya juga tetap ngaji meskipun dia sudah paham, karena ingin merasakan pentingnya meraih keberkahan, ya, bermajelis ilmu. Itu hikmah keutamaan ilmu berikutnya. Keutamaan berikutnya adalah orang yang menuntut ilmu Allah akan lapangkan jalan yang menuju surga. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Dan siapa yang melangkahkan kakinya menuju ilmu, bapak-bapak yang di rumah di sini, dia mengaji, dia sholat dan kemudian dia mengaji, maka Allah akan lapangkan jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktu berikutnya sudah jelas, tidak perlu saya jelaskan. Lalu keutamaan ilmu berikutnya adalah menjadi amal yang terus tidak terputus meskipun pelakunya meninggal dunia. Kita sudah hafal di sini, ya. Idul mata idul madam idul nobaru ilamin halatin. Ketika meninggal anak Adam, terputus amalnya kecuali tiga. Ini ada orang yang salah paham, ya. Orang yang meninggal dunia itu terputus pahalanya, kan? Terputus pahalanya mana? Udah. Yang terputus apa? Kemampuan beramalannya. Kalau pahalanya ada, tidak putus. Putus itu kalau hari kiamat. Tapi kalau meninggal dunia, kalau dunia ini masih hidup, maka tidak putus pahalanya.
yang terputus adalah amalannya. Kenapa terputus? Ya jelas, enggak bisa sholat. Masa orang meninggal bisa sholat? Maka terputus kemampuan dia beramal. Ini penjelasan hadis itu begini. Jadi bukan terputus pahalanya, terputus dia kemampuannya untuk berpuasa, untuk bersedekah, terputus. Hanya saja kata Nabi SAW, ada amal-amal dia yang dia lakukan semasa hidup yang terus tersambung. Amal jariyah. Apa itu? Yang pertama adalah shadaqatul jariyah. Shadaqah jariyah. Itu hasil amal sendiri, Pak. Pahala dari hasil amal sendiri itu ada tiga. Ada pahala hasil amalan orang. Ya. Jadi ahli kubur itu dapat dua. Dapat dari pahala amalan sendiri, yaitu tiga nanti, tiga yang kita bahas. Yang kedua adalah pahala kiriman orang. Apa itu doa? Doa itu kiriman orang. Bukan doa, doa anak yang soleh, tapi doa orang, kau orang mukmin dan mukminat. Kayak tadi misalkan kita berdoa Rabbana filli, doa Nabi Ibrahim, Rabbana filli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku, ampuni ayah ibuku, dan ampuni seluruh kaum orang yang beriman, ya, pada nanti mereka dibangkitkan di hari perhitungan. Nah, doa Nabi Ibrahim ini kekirim semua, Pak, kejenengan, selama jenengan sama saya itu. Dalilnya mana? Dalilnya itu tadi. Masa Nabi Ibrahim berdoa sesuatu yang sia-sia? Kan tidak mungkin. Nabi mengajarkan saat doa mayit, saat sholat jenazah, ada doa. Allahumma rahmuhafihi wa'afuhan. Kalau itu tidak nyampe, sia-sia. Dan tidak mungkin Allah mengajarkan sesuatu yang sia-sia. Kalau melewati kuburan, apa yang jenengan doakan? Assalamualaikum ya ahli diyar, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum. Mendoakan keselamatan. Kalau itu tidak ada manfaatnya, tidak usah sampai salam-salam ke itu. Ngapain? Betul? Nah, itu yang jadi selama ini di dunia ini ada orang beramal, ada orang beriman, lalu beramal, lalu berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat, atau berdoa untuk khusus kita, maka itu akan sampai ke kita. Itu dari kiriman orang, ya. Ini hubungan kaum muslimin dan muslimat. Yang dari amal sendiri itu tiga cuma. Yang lain tidak ada, terputus sejak dia meninggal, terputus. Yang hasil dari perbuatan dia sendiri itu tiga. Yang satu sudah menghajarkan. Sudah menghajarkan memang hasil uangnya sendiri. Ya Pak ya. Saudara pelajari hasil uangnya sendiri. Yang luarkan ke masjid, masjid itu dipakai terus, maka pahalanya terus mengalir. Yang kedua adalah al-ilmun yang tafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Sama, ilmu yang bermanfaat itu hasil amalnya sendiri, ilmu yang diajarkan sendiri. Bukan dari orang lain yang seperti tadi. Ini hasil ilmunya sendiri. Jadi maka luar biasa, Pak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kan, yang dimaksud hadis ini kan bayangan kita itu kan ceramah begini terus bapak mengamalkan saya nanti dapat pahalanya. Bukan hanya itu, Pak. Yang paling apa namanya nanti bermanfaat itu adalah nasihat-nasihat kita kepada orang yang sebenarnya sederhana. Atau kepada anak kita yang berhasil membuat dia itu beriman kepada Allah sampai meninggalnya masih mati dalam keadaan Islam. Enteng apa enggak, Pak? Yang membuat anak kita ini meninggal dalam keadaan Islam. Hitung-hitungannya mudah enggak? Mudah ya, Pak ya. Hari ini kan masih Islam. Ada anak kita yang mutar. Insya Allah mudah ya, untuk membuat mereka meninggal dalam keadaan Islam. Dalam keadaan berislam itu bonus yang dia upayakan sendiri adalah menghafal Quran, berbuat baik, bersedekah. Modal orang tua cuma bilang begini,
Nah, orang tua itu tidak ikut ngajari hafalan Quran, ya, ngaji lancar baca Quran yang tidak dari ayahnya, tidak dari ibunya, tapi dari guru ngaji. Ya. Tapi orang tua hanya mengatakan, nah, jadi orang itu yang baik, yang taat, jadi orang bertakwa. Ini semua Pak, ilmu ucapan itu terjemah takwa dari yang dilakukan oleh orang tersebut, itu pahalanya sampai kepada orang tua. Meskipun bapak ibu bukan yang mengajarkan langsung. Nabi kan bersabda, man dalla ala khairin falahu ajrun man amila. Barang siapa yang mengajak pada sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala apa yang dia amalkan. Au ilmun yattafa'u bihi. Yang ketiga adalah au waladun shalih yad'u lahu. Dan anak yang saleh mendoakan diri. Nah, lupa itu kan kiriman orang. Katanya Ustaz, ini tiga ini hasil amal sendiri. Yang kiriman orang itu doa, ya. Selama ada orang berdoa untuk kita, maka potensi kita ini kalau meninggal dalam keadaan beriman, kita dapat kebaikan doa itu. Sedekah juga masuk, Pak. Kata Ibnu Taimiyah, amal yang nyampe kepada orang meninggal itu adalah amalia harta, ya, amalia harta. Yang kias yang diambil oleh ulama-ulama itu bukan hanya tadi adalah ketika ada seorang anak yang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ibuku meninggal dunia, lalu beliau belum sempat berhaji, bolehkah aku menghajikan orang tuaku? Lalu kata Nabi, apakah kamu kalau berhutang kepada seseorang harus aku bayar? Betul ya Rasul, harus aku bayar. Nah, ibumu yang belum berhaji itu adalah hutangnya kepada Allah. Maka lebih layak hutang kepada Allah itu dibayar. Maka dibadalkan ibunya ini oleh sang anak. Dari situ turunlah dalil-dalil bahwa ibadah yang sifatnya harta itu bisa dikhususkan kepada orang yang meninggal dunia. Yang masih perdebatan adalah bacaan Al-Quran. Tapi kalau soal harta sepakat semua, tidak ada perbedaan pendapat. Sedekah atas nama orang tua, sedekah atas nama paman itu boleh. Berdasar kias terhadap menghajikan orang tua itu. Ini bukan soal anak dengan orang tua. Yang membadalkan ulama fikih semuanya sepakat boleh siapapun. Yang berbeda pendapat soal badannya adalah yang sepakat adalah orang yang dalam hidupnya dia sudah niat ingin mampu dan sudah mau berhaji tapi keburu meninggal dunia. Semua ulama sepakat perlu dibadalkan. Yang masih berbeda pendapat adalah orang yang mampu tapi tidak ada niat berhaji. Nah, ini berbeda pendapat. Tapi kalau saya memilih, ya karena dia mampu pada waktu hidup, maka wajib sebenarnya dia berhaji. Maka boleh dibadalkan. Yang pendapat lemah adalah tidak mampu, terus tidak mau juga, nggak niat juga, terus dibadalkan. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, tapi tidak harus. Nah, ibu bapak sekalian dirahmati Allah SWT. Nah, kenapa berikutnya? Kenapa di hadis ini? Kenapa di hadis ini waladun sholih yad'ulahu termasuk amal pribadi atau amal personal orang tadi? Karena ya, anak menjadi titik tekannya bukan doanya. Karena dan harus anak yang mendoakan. Orang lain mendoakan almarhum itu nyampe. Ya. Mengucap salam di kuburan itu memberi kebaikan kepada yang ahli kubur. Dalam sholat jenazah kita membaca Allah maghfirlahu itu berdampak kepada ahli kubur. Ya. Bukan doanya tekanannya di sini. Doa yang jadi tekanan dari hadis ini adalah waladun sholih, anak yang sholih. Anak sholih itu tidak bisa jalan sendiri. Umumnya anak soleh itu hasil karya orang tua. Ini sehingga masuk dalam kelompok amal pribadi yang meskipun dia meninggal tidak terputus.
Sedekah tadi amal pribadi, memberi ilmu amal pribadi, menjadikan anak soleh, menjadi anak soleh itu amal pribadi. Terus keburu meninggal dunia, nah, anak yang soleh inilah selain amal-amal solehnya doanya untuk orang tuanya makbul. Ada sebuah hadis Nabi SAW luar biasa. Rajulun kata Nabi, yartafa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang anak yang ada seorang ayah, orang tua yang derajatnya dinaikkan oleh Allah SWT di surga. Dinaikkan. Ya. Sampai karena terus dinaikkan, awalnya dia derajatnya rendah di surga. Karena terus dinaikkan, lama-kelamaan orang ini penasaran. Awalnya senang, naik lagi suwenang pol. Dinaikkan lagi, mulai curiga. Temenan gak akhiri, kalau orang itu saking ininya kan kadang penasaran kan. Temenan gak ini, sederajat saya di sini. Padahal hitung-hitungan dihisap tadi itu tipis sekali skornya. Kok bisa derajatnya tinggi? Lalu sampai orang ini berkata, lihat, kenapa saya kok dinaikkan derajat tersebut? Kemudian mereka berkata, istighfarin wa nadakan. Karena istighfar yang dibaca oleh dari hadis ini muncul turunan fatwa ulama bahwa ya, durhaka sudah disebut durhaka seorang anak yang sehari saja lupa beristighfar untuk orang tua. Belum mendelik, belum kita mah mendelik itu sudah level pol itu pak ya. belum ibu, bapak, itu sudah pol itu ya. Itu sudah sampai begitu lupa berdoa, lupa baca Rabbi Fili Wali Wali Dajjal, itu sudah disebut durhaka pada. Kenapa? Karena tidak bisa memberi, tidak memberi kebaikan kepada orang tua yang sudah berbuat baik kepada. Jadi itulah. Jadi ada tiga amal sebenarnya. Ada tiga amal perbuatan sendiri yang kalau itu meninggal nyampe amalnya, pahalanya nyampe terus. Ada pahala lain selain dari amal sendiri, yaitu doa orang lain dan amal-amal maliyah yang diatasnamakan orang yang meninggal. Jadi kayak harta warisan atau harta peninggalan terus oleh anak sepakat istilah mas kalau dia wis mampu kape semua ibu istri terus ada komai atau diwakofno atas nama ibu atas nama almarhum nyampe meskipun orang tua itu waktu meninggal dunia tidak pernah berniat untuk membuat rumah itu jadi tempat berbuat tempat disodakohkan apa yang lain. Itulah keutamaan orang mukmin, Pak. Keutamaan orang mukmin itu yang juga menjadi salah satu asbab ya, kenapa umat Rasulullah itu tidak beramal tapi tempatnya istimewa. Makanya Bapak Ibu sekalian dalam rahmat Allah juga adab ya, adab berdoa ya, itu tidak sebaiknya kita ini dianjurkan untuk berdoa kalau muslimin dan muslimat itu selalu mendoakan mereka. Apa kalau Bapak Ibu membaca doa tadi itu ya Rabbana fili wal walidayya wal mu'minin, utamanya apa? Mendoakan kaum mukminin. Utamanya apa? Utamanya untuk kaum mukminin ke kita. Kan enggak kenal bapak-bapak kaum mukminin zamannya apa namanya kaum mukminin di Amerika di Afrika kan tidak kenal kok apa makanya semua doa baik kembali kepada diri kita, semua doa baik akan kembali kepada kita, kita akan dirahmati oleh Allah sebanyak kaum mukminin, rahmatnya itu sebanyak kaum mukminin. Kalau kaum mukminin itu sampai sekarang yang hidup maupun yang mati sekian juta, itulah rahmatnya. Karena dalam hadis Nabi yang lain, ya, malaikat berkata, "Bolehkah kami ini? Kamu akan mendapatkan sejumlah yang sama." Begitu. Maka jangan sampai meninggalkan doa untuk kaum mukminin dan meninggalkan muslimin dan muslimin. Kita akan mendapatkan kembali sejumlah
rahmat sebanyak kaum mukmin. Baik, berikutnya keutamaan ilmu berikutnya. Kita akan keutamaan ilmu berikutnya yaitu yang ada dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah SAW, innamad dunya arba'un nafar. Sesungguhnya dunia itu, di dunia itu ada empat kelompok. Di dunia itu ada empat kelompok orang. Tidak ada yang lebih dari empat. Bapak, ibu nanti diingat-ingat empat kelompok. Yang pertama kata Nabi, abdan razaqullah, razaqullah malan wa ilman, fahuwa yattaqi fi malihi rabbahu wa yasiru fi rahimahu wa yu'allimahu Allah fi haqqan fahada bi ahsanil manan hasanah. Yaitu kelompok pertama, seorang yang diberi hak, diberi harta oleh Allah dan diberi ilmu, maka dengan harta dan ilmunya itu dia gunakan untuk kebaikan, maka dia sebaik-baik orang pada Nabi. Diberi harta dan diberi ilmu. Sukin tahu ilmu tentang bagaimana tata cara mencari uang yang halal dan haram, dia ingin halal, bagaimana cara menyalurkan di jalan yang benar dengan ilmunya, dan dia punya hartanya, maka kata Nabi, ini adalah seseorang yang kedudukannya yang paling baik. Berikutnya kelompok kedua, warajul atallahu ilman wa lam yu'tihi malan. Ada seorang seseorang yang dia diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Kelompok pertama tadi dapat ilmu oleh Allah dan diberi harta, maka hartanya itu dia gunakan dengan ilmu yang dia miliki, ilmu agama terutama. Ada kelompok kedua, kelompok orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta oleh Allah SWT. Lalu orang ini dengan ilmunya berandai-andai, dia berkata, lalu annani malan la amiltu bi amalin fulan. Ya Allah, seandainya saya punya harta saya, Pak itu, saya pengen umroh kayak dia. Karena dia tahu utama umroh, punya ilmunya Pak ya, berarti dia ya, cuma tidak punya uang, tidak punya uangnya. Ya Allah, untuk tubuh-tubuh mulia haji, seandainya saya berpulang, saya berhaji. Dia berandai-andai terus, lihat orang yang bersedekah, dia ya Allah, seandainya saya bisa kayak dia. Dia ngerti ilmu bahwa sedekah itu besar pahalanya, umroh itu besar pahalanya, tapi tidak punya hartanya. Maka kata Nabi, ya, fahuwa biniyati, maka dia sesuai dengan niatnya, wahuma fil ajri sawab, dan keduanya dalam hal pahala sama. Orang yang diberi ilmu, diberi harta, dengan orang yang diberi ilmu tidak ada harta, kedudukan yang di hadapan Allah sama. Karena dengan ilmunya, hayalan-hayalannya itu isinya adalah kebaikan. Sungguh, andai saya punya uang, andai saya bisa ingat. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga, warajulun atahullah malan walam yu'tihi ilman. Ada kelompok yang diberi oleh Allah harta tapi tidak diberi ilmu, tidak paham tentang hakikat hidup, tidak paham dengan hukum-hukum agama. Fahuwa yakhbitu fi malihi la yattaqi fihi Rabb, la yattaqi fihi rabbahu wa la yasul fihi rahimah wa la yarfi haqqan fahadha bihi aswaqul manazil. Meremakan dia itu dengan hartanya karena kebodohannya, dia gunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, melawan syariat Allah, jauh dari rahmat Allah SWT. Ya, karena dia bodoh, maka dia foya-foya dengan ilmunya, tidak tahu tentang keutamaan-keutamaan amal sholih dengan harta, dia tidak tahu. Dan dia bodoh, tidak punya ilmu, tidak punya hikmah, maka dia gunakan cara mencarinya haram, cara menyalurkannya haram.
Maka kata Nabi, orang ini adalah seburuk-buruknya dulu kedudukan. Yang nomor 4, ini yang parah. Kalau tadi mah tidak punya ilmu, tapi punya harta lumayan lah, berfoya-foya apa ya, bernikmat-nikmat dengan syahwatnya dengan harta, dia tidak lumayan pak. Ini dosa juga aslinya pak. Waktu saya dibanding yang nomor 4 pak, yang nomor 4 ini yang parah. Rajulun lam yuti illahu malan wa lam wala ilman. Ada seseorang yang tidak dapat punya harta tapi juga bodoh dalam urusan agama. Fahu yakulu law anna malan la amiltu bi amali fulan. Karena kebodohannya dia hayalannya, ya Allah, coba aku lebih enggak bisa kayak ibu dalam kute. Nah, hayalan saja sudah begitu lah. Andainya saya punya uang, mobil juga laka, mobil kelas topi piring ini, masih apa namanya, botreng ini, saja nih tapi itu yang minum sih berkelas, ya. Yang harganya 500 ribu wine, ya, yang harganya mahal. Saya ambil duit. Nah, hayalannya yang jelek-jelek gitu. Ya. Coba saya punya harta, saya kan bisa melakukan. Pokoknya urusan-urusan dunia. Maka kata Nabi, maka dia mendapat apa yang dia niatkan, bahuma fil wisri sawa, dan keduanya dalam hal dosa sama. Sudah ngajar itu nikmat lah, ya tidak ada nikmatnya kalau masih ngajar. Ya, berarti kalau yang punya harta itu enak ya, mau minum wine beli asli enak dia, ya, tapi dapat dosa. Yang ini sudah ada minum, ya, ngajar atau izinnya, ya, dan ngajar dan kejelekan sudah double di dunia sementara ada berharap. Ya heran juga sah. Apa perbedaan di sini pak? Empat orang ini. Ilmu. Orang dan punya harta dan punya harta. Asal dia punya ilmu kata Nabi. Fil khairi sawa, dalam kebaikan orang ini sama. Tapi ada orang ya, yang satunya tidak dapat ilmu, satunya dikasih ilmu. Yang satu sama-sama tidak punya ilmu. Meskipun satunya ada harta, satunya tidak punya harta, sama-sama tidak ada ilmunya, kata Nabi, filbis disawa, dalam keburukan sama. Pembedaan berarti soal punya harta atau tidak punya harta atau punya ilmu, tidak punya ilmu berarti tidak punya ilmu. Dari empat kategori ini kesimpulannya, kalau tidak punya harta, kedudukannya sama. Tapi kalau sampai tidak punya ilmu, yang mau punya harta tidak punya harta, sama saja. Inilah utama ini. Baik, berikutnya ini sama kayak hadis lain, hadis tadi, tapi ini lebih disempurnakan. Bukan lebih sempurna, riwayatnya lebih luas lagi. Ya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, man salaka tariqan lil muslim man sahalallahu tariqan min tariqil jannah, sama kayak tadi, melapangkan jalan ke surga. Walaupun dan malaikat terlalu tua jadi hari tua itu tolong jelas malaikat memakan sayap yang sama. Yang tambahannya di hadis ini adalah wa innal adi yastaghfirullahu man fis samawati wa man fil ardi wa dihita fi hudufil ma, dan kepada orang yang punya ilmu maka seluruh langit dan bumi isinya ini memintakan ampun untuknya, bahkan hewan-hewan kecil, ikan-ikan kecil yang ada di lautan itu memintakan ilmu untuk memintakan ampunan untuk orang yang punya ilmu untuk apa ini. Wa inna fadlal 'ali 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul qadri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang-orang yang berilmu terhadap orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibanding bintang-bintang. Ini bukan obati kau seribadah dengan doa yang bukan gitu. Ya. Ini orang yang berilmu pastinya dia akan beribadah, betul? Coba ya. Orang punya ilmu itu harusnya dia beribadah. Kalau dia berilmu dan beribadah, dia bukan alim. Karena kata Allah firman Allah di dalam Al-Quran kan. Di antara orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama, ya. Orang ulama. Jadi
Jadi kalau dia beralim, dia khusyuknya pasti muncul, maka pastinya dia beribadah. Tapi orang dibandingkan dengan Nabi SAW ini dengan orang yang ibadah tapi tak punya ilmu, ya, seperti dibanding perbandingannya seperti bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang. Baik, saya tuntaskan dengan nasihat atau penjelasan dari Ibnu Qayyim perbedaan atau perbandingan antara ilmu dengan harta. Ada beberapa poin di sini untuk memberikan kita renungan. Kata Imam Qayyim, perbedaan ilmu utama ilmu atas harta. Al-ilmu miratul anbiya wal mal miratul muluk wal awliya. Ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang-orang kaya. Silakan pilih mana yang menurut kita lebih utama. Tentu lebih utama ini. Yang kedua kata Imam Qayyim, al-ilmu yahusu sahibahu wa sahibul mal yahusu malu. Orang yang ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan harta, sesedangkan orang yang punya harta, dia akan menjaga hartanya. Jadi kalau ilmu itu ilmunya yang menjaga orangnya, tapi kalau harta, harta itu yang dijaga oleh orangnya. Betul lah ya? Betul ya? Betul kan? Siapa yang paling tenang di sini? Ngaji tenang, anteng, dan siapa yang paling risau? Adalah yang paling risau itu adalah yang datang di sebuah masjid yang terkenal sering bilang sandal, bukan masjid sini, masjid sana. Mas, sandalnya sandal baru, larang, harganya 1 juta, terus tidak ada tempat penitipan. Itu risau. Karena dia harus menjaga hartanya. Dan siapa yang tenang adalah yang datang pakai sandal jepit, sama-sama kiri, warnanya berbeda. Itu tenang. Tidak perlu menjaga. Kalau harta itu harus dijaga, kalau ilmu, ilmunya yang menjaga orang itu. Al-malu tadhabun nafakot wal-ilmu yasku alam nafakot. Harta itu akan hilang bersama dengan yang dinafkahkan, sedangkan ilmu akan mensucikan nafkah-nafkah itu. Jadi kalau harta, karena kita harus menghidupkan, memberi makan anak, ya kan Pak ya, harus beli rumah, harus bayar bensin, dan sebagainya, itulah akan hilang, tapi akan menjadi suci ketika kita menafkahkannya dengan ilmu atau tahu tujuannya. Ada orang yang menafkahi istrinya ya karena tanggung jawab, bukan karena Allah SWT, karena pamer, karena kebanggaan dan sebagainya. Menafkahi anak dengan memberikan mobil yang mewah dan sebagainya, bukan itu karena Allah SWT. Maka dengan ilmu, ya, nafkah itu menjadi suci. Setuju Pak ya? Berikutnya, sahibul mal idza mata fariqu mal wal ilmu yadkhulu qabr. Orang yang punya harta akan berpisah ketika dia meninggal dunia, sedangkan ilmu akan ikut dengannya ke dalam kubur. Maksud ikut dengannya ke dalam kubur di mana? Ya tadi itu, ilmu yang bermanfaat kita itu pahalanya. Berikutnya, al-ilmu hakimun alal mal wal mal la yakunu alal ilmu. Ilmu itu menghukumi harta, sedangkan harta tidak akan pernah bisa menghukumi ilmu. Tapi sekarang bisa ya. Ya Pak ya? Harta bisa mengubah ilmu enggak? Bisa menghukumi ilmu enggak? Bisa Pak. Yang haram bisa jadi halal, yang tidak boleh jadi boleh. Karena sudah dapat amplop, sudah dapat transferan, sudah dapat selfie, sudah dikasih kompensi. Hukum jadi berubah. Tapi sebenarnya tidak begitu. Kalau harusnya itu, ilmu itu bisa menghukumi harta. Haram, tidak boleh jadi ilmu. Tapi harta sendiri tidak bisa mengubah hukum harusnya. Kalau yang mengubah itu manusianya, bukan ilmunya sendiri. Berikutnya, al-ilmu yahtaju ilaihi al-muluk fa min dunihim. Ilmu itu diinginkan oleh para raja dan sekelompoknya. Wa sahibul mal yahtaju ila ahli
Sedangkan harta itu dicari oleh orang-orang yang lemah, ya. Cari oleh orang-orang yang membutuhkan, itu bedanya. Al-malu yasilul mu'min wal kafir wal bir wal fajir. Harta itu akan menyebabkan orang itu, bisa menyebabkan orang itu beriman, bisa jadi kafir, bisa baik, bisa buruk. Sedangkan ilmu yang bermanfaat, la yasilul mu'min, tidak akan membuat orang menjadi sesuatu, menjadi seorang mu'min. Tapi kalau harta bisa mengubah, bisa jadi mu'min, bisa jadi kafir. Berikutnya, an-nafsu tazakku bijamil ilmi tasrifu bitahsin. Jiwa menjadi suci dengan ilmu, sedangkan harta tidak akan mensucikan jiwa, tidak akan memindahkan jiwa kecuali dengan kebaikan, kecuali harta itu dilakukan dengan kebaikan. Bahkan harta itu akan menyebabkan orang jadi sombong, menjadi orang pamer, ria dan sebagainya. Berikutnya, saya tuntaskan ya, sudah ada. Kata Ibnu Qayyim, hubbul ilmi wa talabuhu aslu kulli ta'ah. Mencintai ilmu adalah inti dari segala ketaatan. Hubbul mal wa talabuhu aslu kulli sayyi'ah, dan mencintai harta dan menginginkannya itu sumber dari segala keburukan. Orang yang menginginkan ilmu, mencintai ilmu, itu adalah sumber orang itu akan menjadi baik. Tanda-tanda orang itu akan menjadi semakin baik. Tapi mencintai harta dan memburunya itu sumber segala keburukan. Itulah bedanya harta dan ilmu. Maka Allah SWT menekankan, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberi hikmah atau ilmu oleh Allah, maka Allah sudah memberi pemberian yang banyak. Dalil di atas itu. Dan orang kaya kaya apa masih ada yang di atasnya, yaitu orang yang diberi ilmu. Karena ini firman Allah. Tidak ada lagi di atas hikmah dan ilmu, tidak ada lagi. Kalau di atas harta sebanyak apa pun masih ada di atas yang lebih kaya, lebih kaya lagi. Mentok ada yang terkaya di dunia masih dikalahkan oleh orang yang punya hikmah. Sekarang saya cerita lagi, contoh. Tidak semua urusan yang bisa dijawab dengan harta, itu sakit bisa dijawab dengan harta, bisa mungkin beli obat. Tapi ketika ada sampai waktu tertentu di mana ada sakit yang tidak bisa diobati, sehingga harta itu tidak ada gunanya, betul? Masalah mungkin bisa diselesaikan dengan harta, jual orang dan sebagainya. Tapi ada masalah tertentu yang tidak bisa diselesaikan dengan harta. Ujian orang tidak bisa diselesaikan. Orang harus bisa senang pinta dengan harta. Mungkin sebagian orang yang menjilat bisa senang, tapi orang yang ngerti tidak bisa disenangkan dengan harta. Tapi dengan hikmah, Pak, semua selesai. Sakit bisa diambil hikmahnya, kena masalah bisa diambil hikmahnya. Kalau Allah berikan makan, Allah takut untuk yang orang kafir, karena jawaban semua urusan itu adalah hikmah, bukan. Maka kalau bapak dan ibu diberi hikmah oleh Allah, cukup, Pak, jangan nyari yang lain. Kalau Allah berikan harta, itu bonus dari Allah SWT, bonus tambahan dari Allah SWT, supaya kita beramal soleh. Saya kira itu bapak ibu sekalian dalam Allah SWT. Ada pertanyaan? Iya. Haya tadi itu, Ustaz. Haya dulu, dia menjadi keburukan. Sama. Itu juga haya kebaikan. Apakah tidak orang itu diberikan pahala karena pekerjaan? Orang baru berniat itu kan tidak dicatat sebagai keburukan. Atau berniat sholat, tapi ternyata tidak sholat, kan tidak diberikan pahala. Tidak dimakan, ya. Jadi pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, orang itu kan ada waziratan wizratan. Orang itu tidak akan diberikan sesuai amalnya. Sesuai amalnya. Walatazir wazir 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 wazir. Apakah hal itu tidak?
ayat mengatakan orang berbuat barulah itu diberi pahala atau diberi. Ya. Persoalannya, ya, niat itu adalah tidak bagian dari amal soleh. Amal soleh itu ada dua, amal niat dan amal zahir. Ya. Jadi niatnya itu di termasuk amal soleh. Sudah diberi pahala. Nah hitung-hitungannya ada rinciannya lagi. Hitung-hitungannya adalah kalau dia berniat baik tidak menjalankan dosa satu. Kalau dia berniat baik dan menjalankan minimal dapat 10, maksimal 700, bukan 700, ada yang 700, ada yang tidak terbatas. Ya, kalau kebaikan. Hitung-hitungannya dijelas melalui. Kalau ada orang niat berbuat buruk lalu mengamalkan, dihitung satu. Kalau ada orang berniat buruk, ya, belum ditulis. Tapi kalau ada orang berniat buruk lalu mau mengamalkan tapi dibatalkan, dapat pahala satu karena dia menginginkan itu muka. Itu hanya jelas ya, totalannya jelas ya. Mau niat itu belum ditulis tapi pas waktunya mengamalkan enggak usah terus gitu, itu dihitung satu. Oh enak pak, kalau pak tak niat LHC itu dibatalkan. Iya, iya ya, keburu dibatalkan, ya, nggak perlu dicabut sama malaikat yang repot. Itu, ya. Mending niat kebaikan. Jadi itu kan jelas. Jadi dan wala taziru wazirah wazirah ukhra, dan orang itu tidak dihitung kecuali apa namanya dosa yang dia lakukan, tidak menanggung dosa orang lain. Tidak ada, tidak bertentangan. Ya amal soleh dia itu termasuk niat itu. Itu istimewa yang saya sampaikan ketika Umar Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemindah matiku lebih orang akan mendapatkan apa dia. Maka jadilah tajirul niat, jadilah pedagang niat, obral yang banyak orang niat soleh. Karena kalau mengandalkan amal kita ini setiap mulai dari subuh sampai isya itu amal banyak, tapi jangan pasti tidak bisa mengamalkan semua, betul? Tapi yang bisa kita jalankan itu sambil duduk adalah niat-niat soleh. Salah satu baik, salah satu cara menghadirkan niat soleh itu adalah kumpul sama orang baik begitu. Karena kalau teman sebelah dengan cerita, pasti cerita kebaikan, betul? Betul tak? Kalau bapak ini temannya soleh, teman sebelahnya itu ceritanya cerita baik atau cerita jelek? Cerita baik, paling kita begini, alhamdulillah, ah, anakku sing nomor siji, aku ibu rohmu, gitu kan? Terus bapak bilang batinnya begini, baik. Dapat tak pahalanya? Niat itu dapat tak ya? Kok gue gak yakin ini pak? Kok gampang mana pak? Nah, itu hadis Nabi itu gitu, dapat tak? Itulah kenapa kumpul orang soleh itu menghadirkan niat-niat baik itu pak. Ketemu, kalau sampai kumpul sama orang jelek, menghadirkan apa di sini? Niat jelek-jelek. Kalau jelek mari ke New York, mari ke New York melaku-melaku Belanda. Niatnya kesana karena tempatnya begitu. Tapi kalau dia habis umroh, hadir ya umroh pengen. Nah, pengen itu dapat. Contoh saja begini, mohon maaf saya tambahkan biar bapak bahagia semuanya. Misalnya rapat begini, rapat takmir. Jadi anda tidak usah ikut, tidak usah ikut ngasih hati, pak. Hadir di rapat saja pak. Maka rugi kalau anda hadir di rapat itu. Hadir di rapat pimpinan takmir itu bilang begini, teman-teman sekalian, bapak-bapak target kita, insya Allah kita akan ada santunan bulan Muharram besok. Sing punya ide siapa? Ketua takmir. Bapak tinggal begini. Cuma gitu. Hah, itu loh pak. Berarti jenaka juga niat ingin seperti pak takmir. Yang punya ide itu pak ketua takmir. Ya, yang mikir apa cara ngulik itu pak takmir. Sampai kepada yakin gak pak? Halo? Yakin gak? Kan niat. Orang ucapan bab itu ya, ingin yang tulis 1000 yang 100 anak yatim masjid at-taqwa kita yes setuju. Setujunya kita itu kan nih dan kita akan dapat. Enggak yakin ini bagus pokoknya saya ngomong ini. Kalau saya yakin nggak ada yakin nggak apa-apa. Terima kasih bapak ibu sekalian. Kita tunggu kabar dari Subhanallah Alhamdulillah. Saya sudah dari Antas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.